بسم الله الرحمن الرحيم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين متفق عليه. Dan dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu an katanya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-kam'ah itu daripada alman dan airnya boleh menyembuhkan penyakit mata. Hadis ini termasuk dalam tib nabawi. Tib nabawi ialah ilmu perubatan yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meriwayatkan hadis ini Sa'id bin Zaid radhiyallahu an, iaitulah salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijamin syurga daripada Allah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping 4 orang khulafa rasyidin, ada lagi 10 orang semuanya campur. Di antara Sa'id bin Zaid radhiyallahu an, termasuk di kalangan orang-orang yang awal masuk Islam. Masuk Islamnya lebih dulu daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan Sa'id bin Zaid ini adalah adik ipar pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ia menjadi punca Islamnya Sayyidina Umar. Bila terbongkar rahsia Sa'id bin Zaid masuk Islam, maka puak-puak Abu Jahab jumpa Sayyidina Umar, mengkuat sangat lawan Muhammad. Adik ipar Umar sendiri yang masuk Islam. Duduk larang orang lain masuk Islam. Adik ipar Umar, adikmu masuk Islam. Dengan marah Sayyidina Umar membawa pedang untuk mencari Sa'id bin Zaid. Pergi ke rumah dia, didapati bunyi orang duduk baca. Kerana ada orang duduk mengajar Quran. Bila dia katok pintu dengan kuat, dengar suara Sayyidina Umar, maka yang tukang mengajar nusu. Ketakutan. Sayyidina Umar masuk, terus terpa kepada adik ipar dia. Menyebabkan jatuh, dipukul dan bergomong. Kemudian adik ipar dia lawan. Kemudian adik dia sendiri lawan. Setelah berbaloh, nyelepam darah adik dia sendiri. Lalu mari rasa kesian pula. Setelah adik dia berdarah, Sayyidina Umar ambil ada surat. Ada surat, iaitulah Quran yang dibaca. Bila Sayyidina Umar baca Quran, ketar Sayyidina Umar, mukjizat Quran, ketar. Lalu akhirnya Tuhan beri hidayah, boleh tak masuk Islam? Boleh tak masuk Islam? Mula-mula dia nak baca riwayatnya, mula tak boleh baca. Adik dia kata, mula kena mandi dulu, mula najis. Kapir. Sayyidina Umar pun dalam darah tu pun kerah lagi. Darah dah pipi kerah lagi, mula kena mandi dulu. Amma Sayyidina Umar pun mandi-mandi, baca, ketua, dan Tuhan beri hidayah. Dan minta bawa berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu pergi tempat Nabi bersembunyi dengan sahabat-sahabatnya. Lalu panggil, dia takut pintu nampak Sayyidina Umar. Pedang pula ada. Pedang dia bawa juga. Menyebabkan masing-masing dalam ketakutan. Lalu Sayyidina Hamzah kata, tak apa. Sayyidina Hamzah tak apa, pada lawan dengan dia. Kalau dia mari niat baik, kita terima baik. Kalau mari dia niat jahat, kita bunuh dia dengan pedang dia sendiri, kata Sayyidina Hamzah. Hamzah ni hebat lagi. Kalau dia mari nak jahat, kita bunuh dia dengan pedang yang ada di dia sendiri, Sayyidina Hamzah kata. Tiba-tiba masuk, buka pintu, terus Hamzah pegang baju dia, heret. Bawa ke depan Abi, tanya apa umur apa mengucap, menjadilah Islam. Jadi Sa'id bin Zaid radhiyallahu an
termasuk di kalangan orang yang berperanan mengislamkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Hadis ini menceritakan tentang tib nabawi, perubatan yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ulama yang mengajak, yang mengarang kitab, mengumpul hadis-hadis yang berkait dengan perubatan yang dikenali dengan at-tib an-nabawi. Ibnu Qayyim mengumpulkan hadis-hadis yang berkait dengan tib, dengan perubatan, sehingga dimuatkan dalam satu kitab. Di sini disebut satu hadis saja yang menunjukkan ilmu yang diberi oleh Allah kepada Nabi SAW bagi menunjukkan kekuasaan, kebesaran Allah Ta'ala. Al-Kam'ah, Kam'ah ni ialah sejenis makanan yang dibuat daripada alman. Alman ni ialah makanan yang diberi oleh Allah Ta'ala turun macam air mun, bukan ditanam, bukan digali, dia melekat pada batu dan manis macam air madu. Dan Allah Ta'ala kurniakan kepada kaum Bani Israel setelah mereka disesatkan selama 40 tahun di padang pasir. Bila Nabi Musa ajak berjihad, setelah Bani Israel diselamatkan daripada kezaliman Fir'aun secara mukjizat, Fir'aun dan tenteranya ditenggelamkan. Tenggelam Fir'aun bala tenteranya secara mukjizat. Lepas tu Bani Israel rindu kepada negeri Palestin. Allah Ta'ala suruh mereka balik ke Palestin dengan jihad, dengan berjihad, berperang sendiri untuk menghala kaum Jabbarin, satu kaum yang besar, yang gagah. Ini ujian kepada Bani Israel. Setelah mu tengok Tuhan tolong kamu, Fir'aun dan tentera tenggelamkan, sekarang Tuhan nak suruh mu berjihad, berperang sendiri. Bani Israel kata, "Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Wahai Musa, munggilah dengan Tuhanmu. Kami tak nak, kami nak duduk sini, tak sanggup. Lalu Allah sesatkan mereka di padang pasir Sina selama 40 tahun. Nabi Musa bersama dengan mereka. Bila habis makanan, Allah telah turunkan, "Wa anzalna 'alaikumul manna was-salwa." Dan kami turunkan kepada kamu al-man, iaitulah makanan yang turun tadi macam imbung tadi. Dan salwa, sejenis burung yang lazat rasanya, makanan yang sangat baik, yang bersih. Makanan ni ada lagi sampai hari ni pun ada di utara Iraq, di selatan Turki, di utara Iran, di utara Syria, kawasan Sungai Furat dan Dijlah masih ada sampai sekarang dan dijual. Kalau orang pergi ke Mekah, dia akan tengok, iaitulah sejenis macam debu putih begitu, manis, itu sudah dicampur. Itu alman, di mana al-kam'ah ni dibuat daripada alman. Alman ni bukan sahaja sedap dimakan, dibuat daripadanya kuih-kuih yang lain, di antaranya al-kam'ah. Al-kam'ah ni kata Nabi, airnya boleh menyembuh sakit mata, campurannya boleh menyembuh sakit mata, dengan syaratnya mestilah ikut sukatan dia. Jangan ada ikut sukatan dia, kerana nak baik bahang sebeseng, nak berubah mata sikit je nak baik dekah. Ada sahabat Nabi bila sebut Quran kata asal madu tu syifak. Madu adalah penyembuh. Dia sakit perut, balik minum air madu, minum banyak dah lalu nak baik sakit. Padahal kena ikut sukatan dia, sudu cukup dah. Ni je bahas kelah, nak suruh baik derah perut dia. Jadi kau sakit. Bertemu dengan Rasulullah SAW,
Wah Rasulullah, saya dah minum air madu ni tapi kau sakit bro. Kata Rasulullah SAW, sadaqallah wa kadiba batnuk. Allah Ta'ala benar, Allah Ta'ala betul, perutmu pelawak. Nabi kata yang pelawaknya perutmu, bukan perutmu pelawak. Mu tak erti, mu tak erti makan ambak lebih. Doktor suruh makan pil dua utih je sehari, nyetas cekok nak suruh baik derah. Dia jadi kau tambahlah penyakitnya. Begitulah Al-Kam'ah yang disebut ini bukan sahaja menjadi obat, dalam masa yang sama mestilah mengikut sukatan dia. Dan orang-orang yang bukan Islam yang baca buku-buku Islam, mereka membuat kajian buat kajian sehingga mengkaji berapa sukatan dia yang boleh menyembuhkan. Di sinilah orang Eropah yang mengaji daripada buku Islam ni, tiap-tiap obat tu ada sukatan dia. Jadi bukan sahaja dia sebut jadi obat, mestilah mengikut sukatan dia berapa kalinya, mengikut aturan. Yang tahu ialah mereka yang berilmu, menunjukkan bahawa Nabi SAW mengajar umat dia bukan sahaja dalam perkara sembahyang puasa, bahkan mengajar dalam urusan dunia, dalam semua perkara, supaya umat dia mengaji pandai. Dan ilmu dunia ni, kata Imam Ghazali, termasuk dalam ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah mengikut Imam Ghazali dalam kitab Ahya. Kitab Ahya ni kitab tasawuf lah. Ilmu fardu kifayah ni banyak, semua ilmu untuk mendalami dalam bidang-bidang agama. Itu fardu kifayah. Tahu serba sikit, asal-asal dia fardu ain, tiap-tiap orang kena tahu. Tahu agama dengan banyak ni fardu kifayah. Termasuklah juga fardu kifayah ni tahu ilmu dunia, perubatannya, sains teknologinya, ilmu perniagaan, ilmu pertanian. Ini fardu kifayah. Dalam masyarakat Islam kena ada orang yang tahu. Kalau tak ada orang yang tahu, maka orang Islam bergantung dengan orang bukan Islam, jadi lemah orang Islam. Kebanyakan kita yang mengaji kitab duduk ingat fardu kifayah ni semayang-mayang aja. Semayang-mayang saja fardu kifayah, orang lain tak masuk fardu kifayah. Inilah menyebabkan kita orang Islam ni jadi lemah, kerana kita meninggalkan agama kita sendiri. Hak Nabi ajar, kita tak belajar semua. Itu yang masalah yang kita alami pada hari ini. Wallahu a'lam.